Maknanya orang tino tu saat ni bila tu laki dia cerah belum pada dia setubuh, maka orang tino tak ada kena duduk dalam iddah dak. Boleh menikah dengan orang lain selalu dah. Tapi kalau sekiranya tu laki dia mati belum pada setubuh, nah, menikah sudah pergi mati selalu, maka orang perempuan itu kena beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi ada di dalam tafsir satu soalan, bukan di azal saja dak, dia sebut orang tino yang aku nak nikah ni, aku akad nikah maka tercerai dah dia. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam ayat 49 dan 50 dalam suratul Ahzab. Walaupun ayat 50 kita baca tak habis lagi, tapi untuk jadikan sebagai tupuk tambah sempurna dalam terjemah ni, ayat 49 Allah Ta'ala firmannya, wahai orang-orang yang berimeh, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berimeh, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Maknanya belum pada kamu setubuh jimak dengannya. Maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Maknanya orang tino tu saat ni bila tu laki dia cerai belum pada dia setubuh, maka orang tino tak ada kena duduk dalam iddah dah. Boleh menikah dengan orang lain selalu dah. Tapi kalau sekiranya tu laki dia mati belum pada setubuh, nah, nikah sudah pergi mati selalu, maka orang perempuan itu kena beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi ada di dalam tafsir satu soalan. Saya tulis di sini, adakah sah cerai ataupun tolak jika seorang suami itu ataupun seorang lelaki belum pada dia nikah lagi, dia duk azab blablar. Dia kata kan, jika aku kahwin dengan perempuan ini maka dia tertolak ataupun tercerai, dicerai dengan segera. Ini masalah yang ada dalam kitab tafsir. Orang itu dia sebut, bukan dia azab saja dak, dia sebut orang tino yang aku nak nikah ni, aku akad nikah maka tercerai dah dia. Maka hukum syarak kata lagu mana? Nak hukum lagu mana bagi orang ni? Ini yang pertama. Yang kedua, belum pada menikah ni boleh ke tak cerai? Wasap lek dah. Oh, nama tak menikah lagi nak cerai ke mana? Cerai-cerai ni benar hak akad nikah barulah cerai. Dua masalah ni ada di dalam tafsir. Nak menunjukkan bahawa orang yang belafar sebut, kalau sekiranya orang tino ni aku akad nikah dengan dia, maka terjadilah cerai. Hukum ni memang kebanyakan ulama katanya jadi. Sebab apa? Sebab dia letaknya syarat. Dia letak ngan kai khome, katanya kalau sekiranya dia menikah dengan orang ni, akad nikah semata-mata akad nikah, maka terjadilah cerai. Maka bila dia akad nikah ataupun maknanya dia menikahlah kecik mudah-mudah, maka jatuhlah cerai. Sebab dia sebut. Ha tu. Saya nak misal mudah-mudah. Orang jadi laki bini. Baloh ke, kecik kasar ke, tok laki kata ke bini, "Mek yah, mu jangan tubik. Umoh, mung tubik, mu jatuh cerai." Ha. Mudah kita faham dah. Mek yah dia tubik sungguh, jatuhlah cerai. Ha sebab apa? Ha sebab tok laki dia letak syarat siap dah. Mung tubik umoh ataupun mu tubik di pitu tu, maka jatuhlah cerai. Ha, mak yah jangan tubik tu. Tak ada tubik rumah. Tak ada tubik di pintu tu. Sebab apa? Sebab tok laki dia ada syarat.
Duk pergi kecek lagi tu. Kecuali tu lelaki dia ton kamput. Rakyat katanya aku batar. Hak aku kecek saat ni. Hak tu, ataupun aku kecek kemarin. Ha tu gitu. Maka batal lah. Perkata eh dia maknanya dia ton semula. Percakap dia. Yang kedua saat ni. Tolak belum. Adakah tolak terjadi sebelum daripada kahwin? Kebanyakan ulama katanya tak. Tak ada buat syarat ke apa. Tapi orang duk pergi cerai belum pada menikah. Hak ni kebanyakan ulama katanya tak jatuh. Sebab dia tak ada menikah lagi. Dia menikah-menikah ni kena apa? Dia cerai ni kena menikah dulu. Ha tu gitulah. Masuk pula ayat yang ke-50. Allah Ta'ala firman kepada Nabi, dah panggil Nabi. Ayat ni serupa dengan khuh untuk Nabi. Sebab apa? Panggil Nabi dan cerita yang berlakunya, ha-ha Nabi. Nabi dia boleh menikah lebih pada 4 orang. Kita umat ni tak boleh menikah lebih pada 4. Ceritanya boleh berlaku dalam ayat 50 ni walaupun tak habis lagi saya baca. Ni tak terjemah sosok lagi. Kisahnya iaitu Nabi dia minta tunai dengan sepupu dia iaitu Ummu Hani. Hak ni Nabi minta. Ummu Hani iaitu kakak Ali bin Abi Talib. Ummu Hani ni dia masuk Islam. Nabi minta nak tunai dengan dia. Tiba-tiba dia picarana katanya dia tak say kepada Nabi. Tak say. Nabi minta juga. Nak tunai maknanya nak nikah dah lepas pada tu. Tapi dia patisik. Bila dia patisik ni, Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya. Maknanya, hey Nabi, orang yang akan jadi isterimu halal kepadamu, iaitunya orang tino yang menikah dan memberi mas kahwin. Kemarin saya royak ha Siti Khadijah dengan Zainab binti Jahsy. Hari ini sebagai tumpuk tambah daripada ayat ni juga. Tapi tersebut di dalam tafsir beberapa cara sebagai berikut. Iaitunya, Nabi nikah, tak ada royak katanya siapa-siapa. Tapi royak katanya belanja yang Nabi beri kepada setengah-setengah isteri dia, iaitunya 12 uqiyah. Maknanya berat mah. Wallahualam lah, kita tak tahu katanya uqiyah ni. Oh, ni kena tengok dalam kitab fiqh hubungi dengan zakat. Mah tu berat berapa kuk. Tapi 12 uqiyah setengah. Ha ni yang berlaku pada zaman Nabi. Kalau nak kira duit pula, Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Belanjanya 500 dirham. Apa? Ha. 500 dirham ni Raja An-Najasyi hok duduk di negeri Habasyah kirim kepada Nabi. Kirim melalui sahabat hok hijrah pergi ke Habasyah, klik mari Mekah. Ha, maka itu klik mari ke Madinah. Bukan Mekah dak. Raja Habasyah tu apa? Kirim kepada sahabat suruh bawa juga wisapa di tangan Nabi. Maka nikah Nabi dengan Ummu Habibah 500 dirham. Ada rakyat katanya dak 400 dinar. Lepas tu so lagi Nabi menikah dengan Safiyah binti Huyai yang Nabi ambil dia dalam apa? Dalam peperangan Khaibar.
pun juga dengan 400 dinar. Asal dia ni Safiyah ni dia adalah tawene, maka Nabi menikah dengan dia, dengan Nabi memerdekakan dia. Lepas pada tu Nabi wui dah duit belanja saat ni, iaitunya 400 dinar. Wallahu a'lam pada zaman tu boleh jadi 400 dinar ni banyak. Begitulah juga Juwairiyah bintil Harith al-Mustalaqiyah yang apa Nabi menikah dengan dia melalui apa Thabit bin Qais bin Shamas, yang Nabi berunding kecek kira, maka Nabi menikah. Alhamdulillah. Ni saya sebut ni benar-benar ada dalam tafsir sebagai rekah seri. Ya tak ada royak sosok bini Nabi, royak katanya belanja berapa. Tapi ambil hak umum, ambil hak besar-besar, hak penting-penting. So lagi, Nabi menikah juga dengan Mariyah Al-Qibtiyah. Ni adalah hamba sahaya daripada Mesir yang diberi hadiah kepada Nabi. Maka Nabi apabila Nabi boleh Mariyah Al-Qibtiyah ni, Nabi merdekakan dia. Maka Nabi ambil dia sebagai isteri. Dia buat sebagai isteri. Dulu dia jadi hamba. Dengan Mariyah ni lah Nabi boleh anak namanya Ibrahim. Tapi mati masa kecil lagi, masa duduk nyusu. Anak Nabi nama Ibrahim mati. Lepas tu tersebut di dalam tafsir ni juga. Dalam Islam ni, beri nikah lebih pada sorang. Maknanya siapa yang nak menikah boleh menikah sorang, dua, tiga dan empat. Bukan tai tua, bukan katanya wajib dak. Tapi benda ni adalah mengikut kekuasaan yang ada pada seseorang. Nah, ini sudah pun makruf. Tapi dalam tafsir ayat katanya fa innan nasara la yatazawwajuna al-mar'ata illa idza kana ar-rajulu bainahu wa bainaha sab'atu ajdadin fasa'ada. Dalam Islam, belum ada saya terjemuh ni. Dalam Islam kita boleh nikah mula daripada sepupu kita. Adik-beradik syarat dah tak boleh. Kaum kerabat kita, adik-beradik, anak saudara, mak saudara. Hak ni tak boleh. Haram sama sekali kita menikah dengan kaum kerabat hak rapat. Tapi orang Nasrani ataupun orang Kristian pada zaman-zaman dahulu nak boleh menikah dengan waris warah tu tak? Kena 7 lapis. Barulah boleh menikah. Maknanya daripada tok nenek hak yang ketujuh tu. Hak jadi adik-beradik, lepas tu mari anak cucu cicit cocok bila 7 lapis barulah hak ni boleh menikah. Ha tu. Tapi dalam Islam kita ni mula daripada sepupu. Sepupu ni galak ni mak pak ataupun boleh jadi pak adik dia, mak adik dia, pak adik kita ataupun mak adik kita, 2 beradik. Anak sama-sama anak dia panggil sepupu. Maka bolehlah nikah. Tapi tu pun dalam Islam dia tak ada duk galak mana. Nikah dengan waris dekat-dekat. Ha tu. Walaupun sah nikah. Nak ayat katanya hukumnya sah nikah dengan sepupu. Ha tu. Tapi tidak digalak mana. Tapi orang Kristian kena 7 lapis. Mak pak. Barulah anak, cucu, cicit, cocok. Barulah boleh nikah. Dan Yahudi pula. Wal Yahud yatazawwaju ahaduhum binta akhihi wa binta ukhti. Nah, tengok pelajuk. Dalam agama Yahudi boleh nikah anak saudara. Ha tengok. Anak saudara cat-cat boleh nikah. Ni wallahu alam lah, learning ya kira lagu mana, tapi zami-zami dahulu lagu tu lah. Tak ada kira katanya waris dekat kau waris jauh. Pas anak saudara kita ni, iaitu ke apa? Anak adik-beradik kita. Boleh jadi anak adik ataupun anak kakak. Hidup menikah. Ha, ni udara agama Yahudi. Lepas tu ada lagi dah. Nanti insyaAllah saya baca semula. Orang Tino
gi tawai diri kepada Nabi. Dia royak kepada Nabi, "Nabi, ambillah saya jadi bini. Nanti insya-Allah saya baca semula deh." Hari ni walaupun tak baca ayat, tapi baca terjemuh ayat yang ke-50 sebab kita baca dah kemarin. Ada masa sikit lagi dah. "Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwin." Ini siap dah baca dah kemarin. Nota kaki pun baca siap dah. "Dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu sebagai tawaini perai." Nanti supaya bini Nabi Safiyah saat ni, yang Nabi dihalalkan oleh Allah Ta'ala ambil daripada peperengi, tawaini perai yang panggil Chalusik. Ni pun juga nak yang halal kepada Nabi. Nah. "Dan kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupu-sepupumu." Ha ni, tengok. Iaitu siapa tu? Anak-anak perempuan bapak saudaramu dari sebelah bapak. Ha ni yang masuk hukum ni bukan kepada Nabi saja dak, bahkan kepada kita semua siapa ke? Hari kiamat. Kita boleh nikah dengan sepupu kita, anak pak saudara. Ha cuba dengar molek dah. Dalam bahasa Arab ni galaknya dia yek di antara sebelah halik pak, sebelah halik mak. Nah. Pak saudara kita, mak saudara kita sebelah halik pak. Pak saudara, mak saudara sebelah halik mak. Ha, tetapi bahasa Melayu kita galaknya kita panggil pak saudara, mak saudara. Kecuali orang tanya sebelah halik mana? Sebelah halik pak atau sebelah halik mak? Tapi dalam bahasa Arab nama dia suku-suku. Nah, nama dia suku-suku, pak saudara, pak saudara, mak saudara, mak saudara, suku-suku tu. Alhamdulillah. Saya ulas sekali lagi dak. "Dan kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupu-sepupumu." Siapa tu? Iaitu anak-anak perempuan bapak saudaramu dari sebelah bapak, serta anak-anak perempuan emuk saudaramu dari sebelah bapak. Ha, cuba gambar sendiri tu. Nah, sebelah pak. Ha, tu. Pak saudara, mak saudara. Anak-anak dia tu. "Dan anak-anak perempuan bapak saudaramu dari sebelah ibu, serta anak-anak perempuan emuk saudaramu dari sebelah ibu." Ha, tu. Gambar tu. "Yang telah berhijrah bersama-sama denganmu." Dia ada komen ni. Sebab di zaman Nabi, orang yang tak hijrah supaya Ummu Hani saat ni, anak Abu Talib, kakak Ali bin Abi Talib, dia tak si hijrah. Dia tak terima Nabi, lepas tu dia tak si hijrah. Dia kata dia nak duduk Mekah. Lepas dia orang tino, dia tak suka orang jatuh. Jadi Nabi hijrah pergi ke Madinah. Berlepas pada tu lama barulah dia pun hijrah. Tapi hijrah dia pergi ke Madinah tu Nabi tak ambil lah jadi bini. Dia tu berimeh lah. Berimeh dengan Allah dan Rasul. Tapi dia, Nabi tak minta lah untuk nikah dan sebagainya. Sebab dia tolak Nabi. Maknanya dia patisit Nabi masa duduk di Mekah tu. Maka Nabi pun ploy lah. Tak ada duduk minta semula, duduk kenis semula ada lah. Sebab mula daripada Nabi duduk di Mekah tu, Nabi boleh isteri dah lepas pada Siti Khadijah mati, maka isteri yang kedua hak Nabi berkahwin ni yang namanya Saudah binti Zam'ah. Gitulah. "Dan kami telah halalkan bagimu mana-mana perempuan yang berimeh yang memberikan dirinya kepada Nabi untuk dikahwininya dengan tidak membayar mas kahwin." Pasal mana orang tino lagu mana? "Kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya." Ha, tengok. Dia sakuk dengan hak saya duk royak saat ni cerita. Iaitu apa? Orang tino gi royak kepada Nabi. "Nabi, ambillah kita jadi bini." Kadang-kadang Nabi ambil, kadang-kadang Nabi tak ambil. Wui kepada sahabat. Nak siapa-siapa nak menikah. Nanti insya-Allah kalau tengoklah esok lusa kita baca dalam tafsir ni. "Perkahwinan yang demikian adalah khas bagimu semata-mata." Ha, ni tengok. Kalau orang tanya katanya apa boleh Nabi nikah
lebih pada pak. Ha ni tepat jawab pe yang ada di dalam Quran duk sini. Tuhan royak katanya khuf bagi mung saja hai nabi. Ni dia panggil apa? Khai kho. Sungsai. Orang duduk gambar dalam otak dia ibak apa nabi ni bining banyak. Ha ni, jawab pe duk sini. Khuf bagi mung saja hai nabi. Tidak kepada yang lain. Sebab hampir-hampir semua orang tino hok jadi bini nabi tu adalah goliknya orang pasal kira-kira nikah dengan nabi. Lepas tu orang tino hok mari tawar diri kepada nabi. Gitu. Lepas tu hok lepas pada suami belaka dah. Kalau Melayu kita panggil bujel belaka dah. Hok orang guna belaka dah barulah nabi ambil, kecuali Siti Aisyah radhiyallahu anha sorang. Bukan bagi orang-orang yang beriman umumnya. Saya baca sekali lagi dah, takut semabur. Iaitunya perkahwin ni yang demikian adalah khas bagimu semata-mata, bukan bagi orang-orang yang beriman umumnya. Ha ni kita dapat faham katanya duk sini dalam Quran. Hak tu ha royak ha nabi boleh nikah lebih pada pak orang. Sesungguhnya kami telah mengetahui akan apa yang kami wajibkan kepada orang-orang mukmin mengenai isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki. Tahu ke apa tu? Allah Ta'ala reti katanya. Tabiat perasaan orang lelaki ni kadang-kadang ia tak padai dengan nikah bini seorang. Ini Allah Ta'ala ia lebih tahu. Lepas tu setiap orang pun ia tahu diri dia. Eh, aku tak pandai ni menikah seorang. Aku kena menikah lebih pada seorang. Lepas tu, selesai masalah sendiri dalam rumah tangga. Nak baloh kau, nak masai muka kau lagu mana. Tapi umumnya, kalau sekiranya orang tu dia boleh kukum dan dia ada nafkah yang cukup, sama ada zahir dan batin, maka diberi kepada dia. Lepas tu, timur soalan. Lepas tu, bini tua takwi. Ha tu, ha manusia. Bukan ha hukum tak. Ha perasa eh cemuru tak puas hati hok ni duduk di bini tua. Lepas tu setengah-setengah negeri pula syarat ngan kai tok laki nak gi bini tua kena dapat lisen nama daripada bini tua. Setengah-setengah orang-orang katanya siapa mati siapa kiamat garu pala bila lah apa ni bini tua nak wi izin dia tak ada lah gitu. Ha, kecuali bini tua tu dia ngaku halah dulu lagi, dia tak boleh jimuk, dia tak boleh beranak, dia ada menyakit, dia gotu dia gani, barulah dia wi ke abel dia. Abel tak apalah, kalau dia abel nak nikah pun nikah lah, ha, mari kita nak sing wi. Ha, tu setengah-setengah negeri dah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi keberatan bagimu. Ha, ni ada nota kaki di bawah pula. Sebab tu saya rakyat katanya ayat ni panjang. Dan ingatlah Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Nanti baca semula dah. Tengok hari ni hari apa? Hari Khamis. Hari Sabtu ni insya-Allah. Kalau tak ada uzur gapo kan? Mari kita tengok nota kaki lagi, tengok hadis lagi yang berkaitan dengan ha-ha rumah tangga orang tino mari tawar diri kepada nabi. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.